Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sahabat Kristus, kita belajar kembali dari bagian firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Ada banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa doa itu bisa kapan saja dan jam berapa saja. Tidak ada batasan waktu. Kita tidak diatur oleh waktu seperti orang dari kepercayaan yang lain. Namun fakta firman Tuhan banyak mengajarkan pada kita bahwa sesungguhnya kita diajar untuk datang pada Tuhan saat pagi hari. Banyak orang yang meremehkan prinsip firman Tuhan ini, sehingga dia menjadi orang yang kalah dan tidak bisa menyelesaikan peperangan rohani. Jam doanya tidak teratur, kadang ada, kadang tidak. Jam doanya berantakan, seingatnya atau semampunya. Kalau diminta doa pagi-pagi, ada saja alasannya. Masih ngantuk, tidak bisa fokus, atau harus segera mempersiapkan diri di dapur. Pagi hari merupakan waktu yang efektif untuk kita datang pada Tuhan. Saat itu kondisi fisik kita masih fresh atau segar dibandingkan ketika siang hari. Kita masih belum banyak terbebani oleh berbagai pikiran. Saat pagi hari itu pula, Tuhan menjanjikan telinga rohani kita dipertajam untuk bisa mendengar suara Tuhan lebih baik dan lebih maksimal. Pagi hari yang dimaksud tentu pagi-pagi, saat belum banyak orang beraktivitas. Kalau boleh diberikan perkiraan jam, antara jam 3 sampai jam 5 pagi. Saat itulah jam yang efektif untuk kita datang pada Tuhan dalam doa pribadi kita. Yosua memberikan contoh, pagi sekali dia datang pada Tuhan dan bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Perjumpaan itulah yang membuat dia dan bangsa Israel berhasil merobohkan tembok Yeriko. Daud dalam salah satu mazmurnya berkata, sepanjang malam terdengar tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Tuhan Yesus sendiri memberikan teladan pada kita bahwa pagi-pagi benar dia berdoa. Bangsa Israel pun memperoleh roti yang disebut mana ketika pagi-pagi hari sebelum matahari terbit. Mari kita biasakan untuk datang pada Tuhan pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas yang lain. Bukan berarti tidak boleh berdoa saat jam-jam yang lain. Ketika ada pergumulan datang, silakan untuk kita datang pada Tuhan dalam doa jam berapapun. Namun, mulailah hari-hari Anda dengan datang pada Tuhan setiap pagi. Sahabat Kristus, telinga rohani kita ini perlu dipertajam. Saat itulah kita bisa mendengar instruksi dari Tuhan apa yang harus kita kerjakan dan lakukan sepanjang hari itu. Tidak perlu menunggu hamba Tuhan bernubuat atau menyampaikan sesuatu pada kita. Secara pribadi, kita bisa mendengar langsung dari Tuhan. Mari kita mulai pagi kita dengan doa. Naikkan ucapan syukur, berikan pujian dan penyembahan untuk Tuhan, dan baca firman Tuhan. Lalu sediakan diri untuk mendengar Tuhan berbicara. Percayalah, pergumulan kita pun akan terselesaikan dengan caranya Tuhan. Oleh karena ketika pagi kita sudah dikuatkan iman kita dan roh kita diperbarui. Sama-sama kita belajar untuk mendengar suara Tuhan secara pribadi dan alami kemenangan dalam peperangan rohani kita hari demi hari.
Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Betapa kami harus belajar, kami mau belajar menjadi murid Kristus yang dengar-dengaran akan firman-Mu, dengar-dengaran akan perkataan-Mu. Sehingga pada pagi hari ya Tuhan, kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk datang pada Tuhan pagi hari sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini atau hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melangkah sepanjang hari ini. Kiranya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan menopang hidup kami mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita belajar untuk mengistimewakan Tuhan dengan memberikan waktu yang terbaik, lebih utama daripada waktu-waktu yang ada. Salam dari saya Yoki Raharjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.